Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menjadi penadah sepeda motor curian di Makassar, Sulawesi Selatan. Sepeda motor didatangkan dari Sulawesi untuk dikirim ke kawasan timur Indonesia. Polisi menggerebek rumah ibu rumah tangga yang diduga penadah motor curian di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga sudah menjual puluhan unit kendaraan dengan plat nomor dan STNK palsu. Pelaku ditangkap bersama seorang residivis curanmor. Saat diperiksa polisi, diketahui sepeda motor curian itu dijual pelaku ke kawasan Papua dan wilayah pegunungan lainnya. Dia bawa ke kota Makassar, diserahkan di terakhirnya salah satu perempuan yang kita amankan tadi. Yang modusnya perempuan itu menadah barang-barang hasil curian maupun kendaraan roda 2, lalu dikirim ke Papua. Sebelumnya, Resmo Polres Pinrang dan Polda Sulsel telah menangkap jaringan penggelapan kendaraan plat nomor dan STNK palsu. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap anggota sindikat lainnya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.